Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam satu RT. Ini di sini saya baru menggunakan pon 1 rencana untuk 3 perumahan. Ini HSG Ki G004 ya, Gepon. Dari pon masuk ke apa? TB. Nanti kita lihat keluar ya, nanti ke perumahan pertama yang sudah saya upgrade jalurnya, nanti arahnya ke sana. Oke, kita meluncur ke lokasi. Oke, teman-teman, ini kita berada di belakang rumah saya, nanti kita ke arah sana. Nah, ini teman-teman ODC, ini ODC isinya ya 1/4. Saya pecah di perumahan ini jadi 4. Ini titik pertama, nanti kita lihat di salah satu rumah user yang saya pecah ke HTB. Nah, ini dia teman-teman. Aduh. Assalamualaikum. Mbak, ngerekam sebentar ya? Boleh. Ini doang. Enggak. Ini doang. Nah, ini teman-teman. Saya lagi bikin video-videoan. Iya. Nah, ini HTB dipecah ke pelanggan di sekitar sini, teman-teman. Nah, ini di dalam tuh. Mas, numpang ngerekam, Mas. Nah, ini Apple-nya masuk. Nah, ini saya pecah di pot 2 itu lari ke pot 3 lari ke HTB. Gitu teman-teman. Mas, gitu doang. Oh ya, siap. Iya, saya lagi bikin YouTube-YouTuber. Amin. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kita lari ke ODP. Nah, ini ODP. Ini ODP selanjutnya itu ngambil dari ODC. Untuk redamannya saya lupa. Nah, ini lari lagi ke sana. Di sini baru perumahan ini ada 3 ODP. 1 ODC, 3 ODP. Dan sisanya masih paralel pakai HTB. Masih banyak yang belum kita upgrade. Nah, ini ODP, teman-teman. Nah, saya spacerin rasio buat lari ke kampung sana. Nanti kita lanjut terusan dari ODP ini lari yang ke kampung. Itu udah nanti jalan masuk kampung. Oke, teman-teman, ini ODP. Nah, ini ODP yang dari perumahan tadi. Kita sudah masuk jalur kampung ya, jalur desa. Di sini kalau nggak salah dapat redaman min 0,4 di sini tuh. Nah, ini lari lagi teman-teman ke sana. Ada nanti ke perumahan dan ke
desa selanjutnya gitu. Yang ke desa belum saya buat, belum saya pasang ODP-nya, baru tarik kabel, karena saya sendiri profilnya itu ya sambil kerja. Jadi belum 100% turun di RTRW net gitu. Setelah ini saya ke ODP yang beda perumahan yang saya pecah lagi. Kita pindah ke sana. Oke, teman-teman, kita sekarang mau ke perumahan C lah ya. Ini perumahan tempat saya tinggal, sebut saja perumahan B. Yang tadi itu perumahan A. Saya tuh di tengah-tengah perumahan antara A dan C. Ini tower saya kurang lebih. Nah, kita mau ke perumahan C. Nah, di situ udah ada yang jadi, udah ada yang saya upgrade bagian ODP-nya. Kita menuju ke lokasi. Nah, ini dia teman-teman, ini salah satu tiang punya saya dan kompetitor. Nah, ini ODP yang sudah saya pasang ya, itu menggunakan rasio, belum saya pecah. Nanti kalau sudah di pertengahan perumahan saya pasang splitter 1/2 atau 1/4 lah, gimana nanti redamannya. Teh, numpang ngerekam gedeng ya? Numpang ngerekam? Iya, kernian iya video. Nah, ini dia teman-teman. Aduh. Ini saya menggunakan ONT Huawei, dipecah lagi ke HTB, ini paralel lagi ke rumah warga yang dekat dengan sini. Itu teman-teman, kenapa saya pilih Huawei? Satu, settingannya mudah, kedua ada mode bridge. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Thank you.